Halo semuanya, selamat jumpa lagi pada ulasan Kamus Kopi. Ulasan kali ini saya coba mengulas kopi dari teman saya ini, kiriman dari teman Bahula Coffee. Bahula Coffee berada di Cimahi dari komplek tipe Siri Asin. Karena bagaimana banyak, ternyata ada 3 ini dikasih kopinya. Jadi saya mesti siapin dulu ini ya. Ada Tesa Natural, ada Wharika Houseblend, ini Natural Honey, ada juga yang Tesa Full Wash. Saya udah buka ini kopinya, saya siapin ini yang saya pilih kali ini, coba mengulas 2 yang full wash. Kopinya full wash bagus, wangi. Yang natural honey, Wharika ini houseblendnya natural sama honey ini wangi banget ya, wangi buah. Bagus juga sangkanya, warna rata juga bagus. Karena blend jadi ada perbedaan warna sedikit, jadi umum. Karena dicampur beberapa jenis batch coffee-nya. Saya udah siapin set 2 set ini kopi yang Wharika sama Tesa full wash. Saya coba cupping dua-duanya hari ini. Saya giling pakai ini mini grinder. Ini juga bagus juga untuk di invest murah meriah. Sangat sederhana pemakaiannya, nanti kita cobain lagi. Coba cupping aja, nanti saya bacain ini pemasuk tentang kopinya. Sambil nunggu air panas lagi, saya bacain ini kopinya ya. Dari Mycolot Farmer, Odo dan Andi, Tesa Natural dan Fully Wash. Jadi Tesa ada 2, Natural Fully Wash. Kali ini saya coba yang Fully Wash dulu. Originnya Sukasari, Tanjung Sari, Jawa Barat. Kenapa saya pilih Fully Wash? Karena di Jawa Barat terkenalnya secara tradisional mestinya Fully Wash ya, Jawa itu. Varietinya tim-tim, altitude-nya 1340 sampai 1500 mdpl. Roasting profile medium by Bahula Coffee. Yang Wharika houseblend-nya ini originnya Sukasari Natural, Sukasari Honey sama Halu Honey. Dua honey di satu. Dua honey satu natural ya. Ada rasionya ini tulisin, tapi saya enggak mau bocorin deh. Roasting profile-nya medium by Bahula Coffee. Oke, jadi saya mesti cobain houseblend-nya gitu loh. Jadi saya pilih houseblend sama Tesanya yang fully wash, karena yang secara tradisional mesti jawab fully wash juga. Houseblend-nya tadi saya cium, wanginya sangat buah sekali ya, putih sekali, enak. Nggak sampai pengen dicoba. Oke, saya coba tuangnya, airnya udah pas 91. Jadi kalau dia nanya cupping itu standarnya apa sih prosedurnya? Saya timbang 10 gram kopi setiap cangkir dan saya tuang airnya sekitar 120 sampai 150. Saya menggunakan 5 cangkir untuk menjaga dengan pengecek keseragaman. Giringan kopi juga gak usah terlalu halus, cukup seperti pasir pantai aja ya ini. Saya ngambil resiko ini airnya mungkin kurang, jadi saya ngambil resiko untuk nyidu yang ini. Kita sebut terpisah aja yang ini.
Wharika dulu ya, sudah seduh, kita tunggu. Untuk cupping itu diseduh sekitar 3 menit tanpa dipecahin dulu kerasnya. Dilihat dari segi sangrainya cukup bagus ini. Cacat sangrainya sekilas nggak terlihat ya. Biji kopinya kecil-kecil, screen size-nya mungkin 14 bawah gitu. Jadi ini ada benar-benar ini campuran blend, karena ada satu yang lebih gelap dan satu lebih terang juga ketahuan. Oke. Okay. Ini roastingannya maksudnya sih medium light, jadi masih muda sebenarnya sih, nggak untuk saya sih ini masuknya ke cinnamon. Pas mungkin pecahan pertama respect udah keluar nih, nama mungkin di 205 mungkin kalau Celsius ya udah dikeluarin kata-katanya. Yang Wharika, yang Tesa ini washingannya juga cukup bagus. Yang ini lebih sedikit lebih gelap ini kayaknya bandingin yang satu lagi. Jadi yang ini masih katanya kulit jeruknya, mesti istilahnya di biji kopinya bisa dilihat ini untuk kalau misalnya. Yang ini udah hasil ini sih udah rata jadi ya. Jadi ini mungkin yang lebih mudah ini jadi ini roastingannya. Yang ini udah rata udah mulai ke arah gelapnya. Nanti yang ini jadi lebih mudah lagi mungkin 203 mungkin dari keluarga apa gimana. Kira-kira katanya medium light. Oke, ada 3 menit saya coba pecahin yang ini. Panas dari wangi keringnya sudah saya tes tadi.
Ini tanggal sangrainya isi cutting comb saya dari tanggal sangrai tadi, wangi saya dapat wangi keringnya putih ya, buah-buah yang sudah masak. Jadi yang waktu basahnya saya dapetin mungkin gula Jawa gitu. Kalau ini Tesa isi tanggal sangrai satu. Saya nggak tahu nih Sukasari di daerah mana hijau ini ya, Bandung ya, Jawa Barat ini. Google Map aja. Sukasari sini dibilangnya nggak deket Bandung, jauh dari Bandung. Ini lebih ke pantai utaranya ya, ini Kalipetnya. Sukasari Subang Regency, Jawa Barat. Sukasarinya. Tanjung Sari ini dekat Sumedang. Oke, ini mungkin di dekat pegunungan ya, mungkin di cocok ini kayak kemungkinan. Sini keluar Tanjung Sari Sumedang Agency. Ya kalau dekatnya dekat Bandung. Dan ini kali daerahnya. Oh, di dekat pantai mungkin agak sulit ya, arabica ya tumbuh ya, karena hama ya gitu loh. Jadi rentan sekali hasilnya, kurang bagus kemungkinan. Kalau pegunungan namanya jadi kurang, sama jamu-jamu juga saat ini ya sulit menyerang hak arabica gitu. Lebih kecil resikonya, jadi lebih bagus sih pohonnya tumbuh sana di pegunungan. Di dekat Sumedang ini, mungkin nggak jauh dari mangga yang juga ini. Bisa di kopi
bagus. Jadi kalau yang di kopi Wharika ini saya dapetin, nah juga rasanya ada resin, ada buah-buah yang agak kuning gitu. Dan kemasannya cukup tinggi, tapi masih pleasant, masih enak. Ini tipikal kopi Jawa Barat mungkin ya. Tipikal kopi Jawa Barat agak masam dikit. Kemasannya saya berikan 8,5. Seagaman 9, ada satu sedikit sini kayak ada sedikit vinegary. Kayak cuka dikit, tapi ya masih ditolakkan. Tipikal seagaman 9, kebersihan 10, manisnya cukup manis 8,5. Ketebalannya agak kurang sebenarnya sih, lebih kan 8. Tertinggal 8,5, kesimbangan 8,5, totalnya 87,5. Cupping score-nya, kemasannya bagus, sangat bagus, ada valve juga, ada zipper, lebih kan 9, total 96,5. Oke, sambil saya coba yang ini dulu ya. Bagus ya kami. Kalau dari sampah mati mati lagi. Dari sangrayannya sih. Ini mungkin cocok untuk golongan yang anak-anak muda nih, milenialnya sangrainya. Jadi lebih kemasem. Kalau kopinya Jawa Barat memang udah masem, kalau saya cenderung untuk dibikin balance, simbangin lagi sih. Jadi saya coba sangrainya lebih ditambah apinya, ya panas ya. Well, light boleh, tapi dicoba dibikin dari first pack mungkin baru ditarik sekitar 1 menit lebih nasi minimal untuk biar kembangan biji kopinya bagus ya. Sambil nungguin saya coba bikin ini. Kita main-main dengan espresso.
Nah, ini bisa dibaik. Lain.
Ini saya dapetinnya rasa sugar brown, mungkin gula jawa. Dan rasanya masamnya cukup tinggi, 8,5. Seagaman, mungkin ada satu yang awal ini agak sedikit beda, off. Jadi cukup bagus, kebersihannya 10, manisnya 8. Ketebalannya cukup bagus, 8. Pesan tertinggal juga bagus juga, 8. Jadi semua totalnya agak balance, jadi saya bilang seimbang nilainya. Ini cukup tinggi, saya berikan 9. Untuk cupping score-nya 85, kemasannya bagus, saya berikan 9. Total nilai Kamus Kopinya 94. Oke. Okay. Ini bagus ya. Ini ya. Ini kalau dibikin spider web-nya ini yang laba-labanya. Ini untuk Tesa fully wash. Jadi saya rasakan ini memang bersih ya, karena full washnya saya rasakan bersih. Hanya tingkat kemasamannya sama bodinya kurang terbentuk. Ini nanti bisa di, saya bilang tadi sanggahnya mungkin bisa diatur nanti teknik sanggahnya biar bisa lebih terbentuk. Nah, oke, saya coba masuk ke metode yang kedua. Saya coba pakai yang Wharika campuran natural sama honey. Saya coba ulas dan menggunakan kopreso. Di sini kami ada dua kopreso model, ada yang limited edition, collector edition dengan copper, atau yang model sekarang terbaru yang kepalanya hitam ini udah. Yang collector edition, yang edisi agak lama, saya udah tahun berapa beli? Tahun 2000-an, 2016, 2017. Nah ini paling baruan, ya. Coba ini aja. Lama nggak pakai, saya coba gunakan. Kan di tempat dibilas dahulu. Kita hasil. Dibilas. Hasil yang tinggal ditimbang kopinya. Ambil 10 gram aja deh kopinya.
Oke. Tempelnya ada beberapa agam jenis tempel juga dia kasihnya, ada yang kayak ini, ada juga yang ini. Nggak ditaruh, ditemping, ya dikatakan. Oke. Kalau sini, nah ini rock peso ini agak unik dia, kalau biasa dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Bisa kiri kanan, kanan kiri, kebalik. Rasakan biar air masuk tetap bednya ya, kopi udah cukup berapa lama basahin kompak. Cukup es shocknya 40 aja kalau saya. Sayapnya biar air turun, sayap sistemnya periwet dikit bednya, itu buat kita pom. Sampai habis ya sih. Oke, ini udah siap. Ini ampasnya aja. Ini yang kedua. Thank you.
Tesa. Iya dong, cobain nih, ada kopi enak nih. Ayo saya culik satu nih, Yu. Saya bikin pakai espresso, ini Bayu. Nah, coba dicobain kopi dari Jawa Barat. Kopi Jawa Barat. Sukasari, Tanjung Sari, Jawa Barat. Ini saya punya. Gimana rasanya? Ini kopinya campuran natural sama honey. Pas blendnya dari Bahula Kafi. Houseblend. Ya, Houseblendnya nih, Wharika Houseblend. Gimana rasanya? Ada rasa buah? Ada. Putih buah. Putih. Asidnya tinggi. Tinggi. Tebal? Tidak ada ketebalan? Tebal. Medium lah. Medium. Ada tangan dikit ya, oke. Okay. Nggak pahit ya? Iya. Oke. Okay. Saya sih kasihnya 87,5 sih, tambah kemasan cocok lah ya. Bagus. Ya. Yang satu lagi fully wash, mas saya nggak coba ini ya. Tapi fully wash akan lebih asam, body lebih tipis lagi sih. Tapi ini houseblendnya saya rasa cukup bagus juga. Bagus. Jadinya. Nah, ada rasa buaya untuk medium light roast, saya rasa cukup bagus. Ini. Ya, ini yang sebelah ini. Oh. Oke. Ya. Ya ini juga kopi Bahula jadinya. Oke. Okay. Apa oke kan? Ya. Kopi masuk specialty ya? Ya masuknya. Ini patut dikembangin lagi jadinya. Dari Jawa Barat. Jawa Barat potensinya banyak. Iya. Oke, okay, thank you Bayu. Terima kasih, Pak. Yo semuanya. Oke, okay, sekian dulu ulasan kali ini kopi Jawa Barat dari Bahula Coffee. Ada 3 kantong, tapi saya coba ulas 2 aja kali ini. Yang Wharika Houseblend sama Tesa yang fully washnya, ada juga Tesa yang natural ya, kalau nggak salah tadi. Oke, semua kopi bagus overall, cuma baru diolah lagi mungkin dari teknik sangganya nantinya biar lebih seimbang rasanya semuanya. Mau medium light, mau light roast juga boleh, nggak masalah, tapi dengan teknik yang cocok sangganya bisa lebih tinggi nanti cita rasanya. Oke, sekilas dulu. Sekian, sampai jumpa pada ulasan berikutnya. Salam Kopi Indonesia.